Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Uncle Iman, ojol bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah guys, dapat orderan GoFood ya. Nah, ini soto kangen remes ya, ke Perum Kota Baru Campaka. Gini ya guys, tadi Uncle cuman buat para ini ya, pengguna aplikasi Gojek maupun Grab. Jadi jangan sampai lah, tadi Uncle juga ada kejadian. Uncle muter-muter, padahal masih sini ya. Titiknya tidak sesuai. Titik anternya di Perum Purnayuda. Sampai kesel Uncle, sampai nanya-nanya malu sama ini yang... Untung ada si ibu yang baik hati tadi. Ditanyain, katanya belakang rumah. Saya tanyain terus dari depan sampai ke belakang, nggak ada orangnya. Saya chat dari awal pertama dapat orderan ya. Titiknya sesuai nggak? Lama nggak jawab. Itu udah pesen ke resonya ya, soalnya kan resonya udah gobis ya. Nggak jawab. Patokannya di mana? Nggak jawab. Ya mungkin Uncle kan berpikirannya positif aja ya. Soalnya kan ojol kan sultan. Ha 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 ha. Sultan ojol guys. Ayo Pak. Di chat sudah nyampe, chat sudah di depan. Enggak jawab. Chat lagi, PPPPPP, lama enggak jawab. Di telepon. Angkat telepon sampai 10 kali, guys. Enggak jawab juga. Aduh. Si ibu warungnya sampai, "Pak, gimana udah ada belum?" Aduh belum bu, aduh si ibunya, ibu itunya ngomong ke angkelnya, aduh kasihan si bapak driver ojol cina, nggak ada orangnya, nggak ada. Udah hampir setengah jam ya angkel tadi. Udah gitu, tak lama baru dia ngebales, ngechat. Katanya alamatnya di perapatan Pak. Waduh perapatan. Baru dia chat-chat tuh terus. Perapatan deket ini ya. Langsung angke pamitan sama si ibu yang baik hati itu. Udah bu ini dianya. Udah ini udah ngechat. Udah ngebales. Katanya di daerah perapatan itu ya. Meluncur angkel ke sana. Masih lama juga pas di patokannya. Udah gitu keluar dia. Ya emang begitu guys kalau customer ya. Kadang-kadang ngomongnya katanya HP-nya di pakai anaknya katanya. Pakai anaknya main game. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Uncle bilang, bu, kalau dapat pesen resto lagi, ibu selain ke restonya, ke drivernya, kasih tahu titiknya, terus patokannya, pak, patokannya di deket yang listrik, awal di pohon jambu, pohon mangga, pohon cikur, ke, hahaha, pohon cikur ya.
Harusnya gitu, jadi biar si drivernya langsung tahu, jadi nggak ngechat lagi, tahu tujuannya. Angka sampai lama tadi guys, lama nunggunya, aduh. Ya ginilah nasib Sultan Ojol mah guys. Angkat tadi udah bilang sih, tapi ibunya maaf-maaf aja, iya hanya sekedar maafan, nanti diulangi lagi kan, kasihan juga. Kalau kena driver lain kan, soalnya titik ininya sama ininya jauh guys. Kadang bingung, kadang-kadang ada titik antarnya di sini, rumahnya di sana, jauh lagi. Ya berpikir positif aja lah guys lah. Betul lah nih nganternya ke daerah Campaka ya. Gitu aja guys dari Uncle guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.